Saya berada di iWorkshop untuk mengetahui teknologi apa yang mereka guna untuk beri perkhidmatan yang terbaik pada pelanggan mereka. Nak tahu dengan lebih dekat, jom kita interview CEO Izam. Apa khabar? Selamat baik, Sharon. Boleh perkenalkan dengan lebih dekat iWorkshop ni? Okey. So iWorkshop ni basically adalah satu kerjasama antara marii dan Autohaus. Kita mengumpulkan pakar-pakar automotive dalam satu tempat. Okey, bukan saja pakar-pakar daripada servis kereta, tayar, spot rim, okey, aircon, kita buat ada body and paint. So kita ada juga untuk tinted. Dengan akan datang, kita akan masuk lagi a few vendor-vendor yang akan buat specialized service. So semua-semua ni kita kumpulkan pakar-pakar automotif dalam satu tempat yang kita nak bagi jadi one stop center lah. Itu idea marii yang marii bawa, kita cuba implementkan. Kita pun nak tahu jugalah, penggunaan teknologi cukup penting kan. Apa yang iWorkshop ada untuk memberi servis terbaik kepada pelanggan? So kita mementingkan teknologi adoption yang terkini. Okey. Contoh, okay, kita ambil mesin alignment yang kita ada sekarang ni, kita tengok ni. So ini bukan mesin alignment yang biasa. So ini yang paling latest, yang tanpa perlu letak sensor di tayar pun, okay. So kita memang ada kamera khas, dia tak perlu sentuh langsung. Memang terus walk in dan keluar terus. Okay, so terus boleh buat alignment dengan setepat yang mungkin. Okay, so yang kedua, kita pakai mesin diagnostik yang terbaik. Okay, itu penting. Kalau customer kita datang dan kereta BMW, kereta Audi, kereta-kereta Mercedes yang teknologi terbaru menggunakan CAN bus, MOS bus, okey, patut ada LIN bus sekali. Okey, so ni penting, kita nak ada mesin diagnostik yang tepat. Okey, yang akan sentiasa update. Ini antara yang kita praktikkanlah, itu memang kita pushkan. Yang ketiga ialah sistem. Sistem yang kita buat, so aku contoh satu sistem yang integrasi antara banyak vendor. So kita perlukan satu sistem daripada reception sampai ke belakang, sampai ke semua tempat, dia interconnected. Okey, semua data semua connected sekali. Okey, so ini adalah satu benda yang barulah yang kita dengan bantuan marii akan kita dapat jayakanlah. Maknanya okay, dari A sampai Z semua adalah. Semua kat dalam building ni lah. Yang tu yang terbaik, bagi like dululah okay dekat iWorkshop ni. So iWorkshop ni memang kira macam satu konsep workshop alah baru. Kita nak cakap pasal artificial intelligence, AI ni cukup penting sekarang dalam dunia moden. Pendapat anda, bagaimana AI ni akan merombak semula industri automotif kat Malaysia? Okey, so kalau kita tengok dari segi industri automotif, dari segi manufacturing, memang AI dah digunakan untuk bahagian production line. Okey, tapi bahagian after sales, okay, kita tengok AI ni masih baru lagi. Kalau dari workshop, masih baru lagi. So AI ni kalau kita sendiri, kita pakai ialah kita guna big data, kita guna kita punya cloud system yang integrated. Okey, Autohaus ada 10 cawangan. Okey, kita perlukan satu pengurusan yang baik lah sebenarnya. Okey, di situ kita gunakan AI untuk membantu kita menguruskan workshop dari segi inventory, dari segi human resource, dari segi finance, dari segi marketing kita. So marketing kita memang link terus dengan contoh social media. Social media ada AI dia sendiri. So macam mana kita nak guna data yang sama untuk nak integratekan. So di sini kita baru dapat jadi satu bisnes yang konklusif lah sebenarnya. Itu penting lah tu. Ya, penting bukan saja skill mekanik tu, tapi pengurusan cukup penting juga. Dengan kata baru Izam cakap tadi, menguruskan 10 cawangan ni termasuk iWorkshop. Apa nasihat Izam lah kepada bengkel-bengkel di luar sana yang ingin berdaya saing kompetitif dalam teknologi moden dan bagi yang terbaik kepada pelanggan? Okey. So basically untuk jadi lebih kompetitif, kita kena adopt benda yang baru. Okey, contoh teknologi yang ada dari segi untuk social media marketing, untuk operation, untuk finance, macam mana kita nak bagi lebih efficient. So kita tak boleh A to Z guna cara tradisional. So semua dah baru. Okey, kalau tengok Facebook dah baru. So sistem dah baru. So jangan segan untuk nak adopt teknologi baru. Itu yang masalah traditional business ialah dia tak nak adopt teknologi baru. So kita perlukan satu adoption rate yang tinggi supaya kita dapat berubah kan industri ini. So bila kita ubah,
orang lain kita tak dapat nak ikut. Okey, so itu jadi satu competitive advantage kepada bisnes kita sendiri. So ini penting. Okey, bila kita ada satu competitive advantage, kita akan lagi di inilah. Okey, pelanggan lagi sukalah. Okey. So semua cara baru, layanan baru, okey, attract customer cara baru, teknologi baru, itu kita nak semua tu. Yeah. Okay. Jadi bagi pihak Mari dan semua penonton di luar sana, kita nak ambil kau. Okay, tapi sebagai usahawan tempatan, jadi role model kepada semua. Boleh. Dan all the very best kepada iWorkshop dan juga Autohaus. Boleh.